adalah jenis tanaman yang ada di hutan, khususnya hutan-hutan tropis. Tidak banyak negara yang memiliki seperti itu. Oleh karena itu, Pak Presiden membuat upaya-upaya maksimal untuk menjadikan ini salah satu komoditi andalan Indonesia yang baru. Ternyata kita udah ada di Pak Ibu Gubernur udah jalan duluan mempersiapkan mengakselerasi ini, dan tentu saja hari ini di Madiun kita sudah bisa lihat orang itu tulisannya seperti ini. Bapak Presiden minta tidak itu dihilirisasi sampai dengan tidak hanya tentu saja umbinya tidak boleh dijual keluar, nanti orang lain akan mendapatkan manfaat yang lebih besar dari kita. Chipnya harus dibuat, tepungnya harus dibuat. Bapak Presiden bahkan minta harus sampai hilirisasinya kita end produknya. Kami akan siap. Launching kur bagi petani korang juga di Pendopo Kabupaten Madiun. Pemprov Gubernur Jawa Timur sudah mengeluarkan surat keputusan melarang ekspor kata. Kata ini yang tadi disampaikan Pak Mentan ini diburu dari sangat banyak negara yang beriklim tropis untuk budidaya korang. Jadi saya mohon Pak Bupati menjaga, seluruh petani korang menjaga bahwa kata ini sesuai dengan SK Gubernur, kita melarang kata untuk diekspor. Kata ini budidayakan di dalam negeri. Jawa Timur ini luasan lahan masih cukup untuk bisa